Dari rantau Liga 2, dari dejavu gol Ibnu Mareza ke gawang Persipura hingga kemenangan penting diraih coach Henry Susilo dan Jafri Sastra. Padang menang 1. Gelaran pegadaian Liga 2 musim 2023 semakin menarik untuk disimak. Memasuki pekan ke-10, persaingan antar klub-klub peserta menyajikan berbagai fakta yang sayang untuk dilewatkan. Khusus bagi pecinta si kulit bundar di ranah Minang, kiprah perantau-perantau asal bumi Sumatera Barat yang bermain di Liga 2 menjadi kebutuhan informasi yang penting selain tentunya perjalanan Semen Padang FC yang pada laga terakhir harus puas dengan hasil imbang kala bersua PSPS Riau. Sriwijaya FC sukses mencuri perhatian. Usai memecat pelatih M. Yusuf Prasetyo alias Yoyo, manajemen Elang Andalas menjemput pelatih kelahiran Bukit Tinggi Henry Susilo dari PSBS Biak yang fakta timnya sedang nyaman menjadi pemuncak klasemen grup 4. Keputusan yang tepat sejauh ini dari manajemen Sriwijaya bersama ex-Semen Padang FC Octavianus, Kang Hen berhasil meraih 3 poin pada laga perdananya saat menjamu PSDS Deli Serdang 3-0 Minggu 19 November 2023. Tuan rumah menang 3-0 berkat hat-trick Habibi Yusuf. Tentunya hasil ini menjadi energi baru untuk Sriwijaya. Terlebih minggu depan, Henry Susilo dan Octavianus harus pulang kampung dan menghadapi partai big match versus Kabau Sirah. Duel Delviadri kontra Henry Susilo diprediksi akan menjadi sajian panas. Pasalnya, sang tuan rumah tak mau lagi kehilangan poin kandang usai bermain seri versus PSPS. Di PSMS Medan, putra Tanah Datar Wahyu Rahmat Ilahi meskipun menyandang gelar top skor tim dengan 3 gol, namun Toja, sapaan akrabnya, kesulitan menembus starting 11 Coach Miftahuddin Mukson. Terakhir, Toja masuk sebagai pemain pengganti saat PSMS tandang ke Persiraja. Kedua tim bermain seri 0-0. Di grup 2 ada duet pelatih Jafri Sastra dan Yulian Syahreva yang sukses meraih kemenangan perdana PSKC Cimahi selama gelaran pegadaian Liga 2 musim ini. Bermain kandang Minggu 19 November 2023, Laskar Sangkuriang menang 2-1 berkat Brace Afdal Yusra. Putra Padang Panjang direkrut kembali dari Barito Putra dan sukses membayar kepercayaan pelatih. Dua golnya menjadi asa bagi PSKC untuk bertahan di Liga 2 dan keluar dari zona degradasi. Rahmat Priyadi yang sejak pindah dari PSPS selalu mengisi pos utama pertahanan PSKC pada laga terakhir hanya bermain 40 menit usai mengalami cedera yang memaksa Kale harus mendapatkan perawatan intensif. Ex-Men Padang FC Aldo Claudio pun tampil mengisi posisi yang ditinggalkan Tri. Ini merupakan penampilan keempat Aldo semenjak berseragam PSKC. Aldo pun sukses mempersembahkan kemenangan perdana bagi timnya. Salah satu kompetitor PSKC yaitu PSIM Yogyakarta juga berhasil meraup kemenangan atas Perserang Minggu 19 November 2023. Berstatus sebagai asistennya Kasar tadi, Coach Welian Syah mengiringi timnya meraup poin penuh dari Perserang dengan skor tipis 1-0. Saat ini PSIM berada di posisi runner-up grup 2 dan berpeluang lolos ke babak 12 besar. Di grup 3 ada Ae Trioka yang telah berganti seragam menjadi pemain Deltra Sidoarjo.
Di paruh musim pertama, Putra Tanah Datar berjuang bersama Persipal Palu di grup 4. Minggu 19 November 2023, kala bertandang ke Gresik, Coach Widodo C. Putro memberi kepercayaan Oka untuk tampil 51 menit sejak awal laga. Daltras sukses menang 1-2 atas tuan rumah usai tertinggal 0-1 di babak pertama. Gol Rosalvo Junior dan Muhammad Rizal kunci kemenangan Daltras atas Gresik. Di grup 4, Ibnu Mareza kembali unjuk gigi. Usai kesulitan menembus starting 11 saat dibesut Neil Maizar, Ibnu dipercaya tampil sejak menit awal kala menjamu Mutiara Hitam Persipura Sabtu 18 November 2023. Seperti dejavu, Ibnu kembali cetak gol ke gawang Persipura, persis dengan apa yang telah ia hasilkan musim lalu di mana Ibnu juga mencetak gol ke gawang tim dan tempat yang sama. Persiba menang 3-1 atas tim tamu. Sebuah pembuktian bagi Ibnu bahwa ia layak mengisi pos utama pertahanan beruang madu. Menyeberang sedikit ke Manado, ada Dian Oktoferi di Sulut United yang berstatus asisten pelatih Jaya Hartono. Di laga terakhir, Minggu 12 November 2023, Sulut United sukses menekuk Persipal 2-1. Hasil yang mengantarkan Sulut berada di peringkat ketiga klasemen grup 4 dan juga membuka peluang lolos ke babak 12 besar. Jika kondisi yang sama bertahan hingga akhir putaran kedua ini, plus Sriwijaya menyodok ke tiga besar, dipastikan bakal terjadi saling baku wampeh antar pelatih dan pemain asal Sumbar di babak 12 besar nanti. Siapakah di antara trio Del Fiadri, Robby Mariandi, Hengki Ardiles, Welian Syah, duet Henry Susilo dan Octavianus atau Dian Oktoferi yang akan mengukir sejarah lolos ke Liga 1 sebagai pelatih? Let's wait and see.